tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketaatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di sudut sunyi ini,
perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku. Di mirapku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu. Hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini hatiku tenang. Luar biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat. Semua rasa bersatu. Mihrabku ketaatanku. Mihrabku perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.
perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku. Di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu. Hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini hatiku tenang. Luar biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat. Semua rasa bersatu. Mihrabku ketaatanku. Mihrabku perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla, Al-Barur Rahim, yang maha baik lagi maha pengasih, yang memberikan kita petunjuk, memberikan kita peluang, taufik dan hidayahnya daripada masa ke semasa. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu husnul khatimah. Ya, bahkan subhanallah sahabat-sahabat sekalian, ya, yang kita mohon daripada Allah sehinggalah kita dapat, ya, bersama-sama berhimpun dalam syurga Firdaus.
dan di dalam syurga Firdaus insya-Allah mudah-mudahan Allah mengurniakan nikmat kepada kita. Ya, boleh melihat ru'yah, boleh melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Puan Azlina Osman, Cik Sarah, Puan Nani Muhammad, Cik Aizah, Puan Lia Saleh, Puan Rabi'atul Baizura, Puan Syamsa Latif, Puan Nur Hasmida, Puan Zairina Abdul Rahman, Puan Asfarina Muklis, Puan Salihah Abdul Aziz, Puan Pauzah Muhammad Zain, Puan Raja Mazni, Puan Syahmah Upawi. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ya, kepada semua insya-Allah, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kesejahteraan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu bertambahnya keimanan kami. Ya, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il barid. 10 akhir Ramadan ni, sahabat-sahabat sekalian, ya, kadang-kadang kita kena ada tumpuan juga, tema doa setiap malam. Jadi ustazah juga membantu sahabat-sahabat, ya, membantu memberikan idea juga, ya, insya-Allah, supaya kita dapat, ya, jangan banyak sangat terlepas, ya. Jadi kalau macam antaranya lagi adalah doa tadi, ya, kita berikan tumpuan, memohon doa daripada Allah untuk memohon cinta Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Dan sifat orang yang beriman itu ialah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sifat orang yang beriman, sahabat-sahabat sekalian, dia mencintai Allah. Cinta yang bagaimana? Ashaddu hubban lillah. Sangat cinta kepada Allah. Ya, Allah adalah yang paling dia cintai lebih daripada segala yang lain-lain. Kecintaan itu menyebabkan kita bersedia untuk berkorban. Ya, kecintaan itu menyebabkan kita rasa ringan, ya, hati kita untuk menunjukkan, membuktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita masuklah kepada perbincangan kita hari ini, iaitu syurga itu mahal. Syurga itu mahal, sahabat-sahabat, dan di sana ada orang yang berusaha untuk membuktikan bahawa dia benar-benar inginkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Allah redha kepada hambanya, Allah ampunkan hambanya, Allah rahmati hambanya, dan telah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa balasan nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang Allah redai, yang Allah ampuni, yang Allah rahmati, namanya adalah syurga. Dan di syurga itu, Masya Allah, Subhanallah, perbendaharaan terkumpulnya seluruh nikmat daripada Allah Azza wa Jalla yang Allah redha kepada hamba-hamba yang Allah redai. Ya, sebab itu, hari ini sahabat-sahabat sekalian, bicara kita adalah tentang syurga. Dan syurga itu sangat mahal. Syurga itu tidak dapat dipernilaikan dengan wang ringgit, dengan angka. Ya, syurga itu tidak dapat nak nilaikan dengan apa-apa pun, jawatan ke, pangkat ke, apa saja nikmat di dunia. Tak dapat nak dinilaikan. Kenapa? Kerana terlalu dahsyat dan luar biasa. Ya, sehinggakan kalau kita melihat dalam hadis Qudsi, sahabat-sahabat sekalian, dan juga hadis Nabi SAW, ya, di mana disebut, a'adattu li'ibadi as-salihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang salih. Apa yang Allah sediakan untuk hamba yang saleh? Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, aku sediakan kepada hamba-hambaku itu, hamba yang mana? Hamba yang saleh itu, yang aku sediakan apa dia? Yang disediakan oleh Allah ialah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata. Gunalah mata kita ni seumur 100 tahun, tuan-puan sekalian. Pergilah New Zealand, New York. Pergilah mana-mana. Kutub utara, utara, selatan, timur, barat. Pergilah. Ya, kita ambillah gambar. Kita ambillah video. Segala keindahan dan kecantikan. Sama sekali syurga bukan demikian. Ya, sama sekali syurga bukan demikian. Kenapa? Kerana yang Allah sediakan daripada nikmat syurga untuk hamba-hamba yang saleh ialah adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata.
wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Subhanallah, masya Allah. Susah, sampai kita susah nak cerita pasal syurga. Kenapa? Sebab dia punya apa ni, maknanya sampai pada tahap tak boleh nak bincang, tak boleh nak bincang nikmatnya syurga ni. Sebab apa? Kalau kita nak bincang, pastilah benda yang terlintas di hati kita. Kalau kita nak bincang, pastilah benda yang selalu kita pandang, selalu kita dengar. Tapi syurga bukan demikian. Nikmat syurga bukan demikian. Jadi kita bila nak tahu tentang syurga, kita tengok Quran. Kita nak tahu pasal syurga, kita dengar hadis Nabi SAW. Itu pun adalah gambaran-gambaran. Selama mana kita cuba bayang, takkan pernah sama dengan hakikat yang sebenar. Subhanallah. Apa yang Allah nak bagi ya pada hamba-hamba yang soleh? Apa yang telah Allah sediakan? Yang kita tahu, nikmat yang maha dahsyat. Nikmat yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, atas nama cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ada orang sanggup buktikan. Buktikan dan korbankan. Ya akhirat besok, Al-Quran datang. Al-Quran datang jadi hujah kepada kita. Al-Quran datang jadi peguam bela sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar, subhanallah. Ya masa dekat kubur lagi, Quran akan datang. Dekat padang mahsyar, Quran akan datang. Jadi peguam bela. Jadi hujah, sandaran untuk kita sahabat-sahabat. Al-Quran akan beritahu, Al-Quran akan berkata, aku adalah Al-Quran yang dia baca. Akulah yang menjadi sebab, ya aku menjadi sebab tidurnya tak cukup. Dia meninggalkan tidurnya kerana mengutamakan aku, iaitu kalam Allah. Dia meninggalkan tidurnya kerana memberikan hak aku. Dan dia jugalah, ya, telah berpuasa. Maknanya berlapar juga kerana memenuhi hak pada Al-Quran, ya, tentang berpuasa dan sebagainya. Maka Al-Quran datang memberikan syafaatnya. Ya, menjadi bukti. Apa dia? Ini dia. Aku jadi hujah sebab dulu masa di dunia dia buktikan cintanya. Dia buktikan keinginannya terhadap keredaan Allah. Dia buktikan, ya, keinginannya untuk masuk dalam syurga Allah dengan segala macam bentuk amal soleh yang telah pun dia lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Nabi kata, "Bacalah, iqra'u in syi'tum. Bacalah semahumu. Bacalah semahumu." Baca apa? Iaitu sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Rawahu Al-Bukhari. Bacalah ayat tu semahu kamu. Ya, Nabi nak suruh kita ni berhibur dengan ayat tersebut. Nabi nak suruh kita bersenang-senang dengan ayat tersebut. Nabi nak suruh kita bersemangat dengan ayat tersebut. Bacalah semahumu ayat tadi. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, daripada Sahal bin Sa'ad, qala, dia telah berkata, syahadtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan. Aku telah pun bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Wasafa fihi al-jannah hatta intaha thumma qala fi akhir hadithih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita tentang syurga sampai selesai. Nabi cerita pasal syurga, kemudian Nabi telah berkata pada akhir kalam Nabi, pada akhir bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berkata, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar thumma qara'a hadhihi al-ayah. Nabi kata, padanya adalah sesuatu yang mata kamu tak pernah lihat, telinga kamu tak pernah dengar, hati kamu juga tidak pernah terlintas. Kemudian Nabi membacakan ayat daripada surah As-Sajdah, ayat yang berbunyi, ustazah bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Lalu Nabi bacakan ayat ini sahabat-sahabat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Kenapa lambung jauh daripada tempat tidur? Sebab mereka ada keasyikan yang tersendiri. Mereka ada kenikmatan, kesenangan yang tersendiri, sahabat-sahabat. Apa kesenangannya? Yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka menyeru Tuhan mereka. Khawfan wa tama'a. Dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Maknanya mereka ini bertahajud. Maknanya mereka ini qiyamul lail. Maknanya mereka memenuhi malam-malam mereka dengan doa dan munajat kepada Allah. Mereka menyuarakan harapan mereka. Ya, mereka menyuarakan, bertindak tuan-puan, beramal seperti mana orang yang takut kepada Allah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan daripada apa yang kami rezekikan, yunfiqun, mereka membelanjakan, pasti membelanjakan pada jalan yang Allah redai. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Dan tidaklah mana-mana manusia pun, mana-mana jiwa pun mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, apa yang disembunyikan daripada qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakan. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, tak ada orang tahu apa yang Allah sediakan untuk hamba-hamba yang Allah redai. Tak ada orang tahu apa ya Allah ya Tuhan, suspense-nya. Apa yang Allah sediakan? Ya, dari segi kenikmatannya, apa yang mata kita akan nikmati, apa yang telinga kita akan nikmati, semuanya adalah rahsia. Ya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah redai. Ulama kata, bila Al-Quran menyebut kami sembunyikan, tak ada orang tahu pun daripada qurrat a'yun. Qurrat a'yun tu apa dia? Maknanya adalah sesuatu yang apabila dilihat oleh sepasang mata, tuan-puan sekalian, maka mata itu akan merasa sangat tenang, sangat asyik melihatnya, sehingga tidak mahu lagi berpaling dan menoleh kepada yang lain. Ha, itu qurrata ayun. Subhanallah. Macam mana nanti masuk syurga, tuan-puan sekalian? InsyaAllah masuk syurga, pandang satu nikmat, tak nak alih dah pada nikmat yang lain. Padahal nikmat ada tak tahu jutaan, trilion lagi nikmat-nikmat ni. Tak dapat nak diperkirakan. Tapi bila pandang saja satu, tak boleh nak pergi dah pandang yang lain. Tak boleh nak beralih dah pandang yang lain. Andai kata beralih pandang kepada sesuatu yang lain, maka merasakan tiap-tiap pandangan yang lain, pindah kepada yang lain, maka yang lain itu lebih nikmat daripada yang sebelumnya. Masya Allah, subhanallah. Allah terus memberikan, menambah-nambah nikmat kepada hamba yang Allah redai. Ingat bahawa syurga bukan lagi darul amal. Syurga bukan lagi tempat untuk beramal, tuan-puan sekalian. Ya, bukan lagi tempat ujian untuk melihat amalan kita. Siapa yang baik amal, siapa yang buruk amal. Tapi syurga adalah darul jazak. Adalah hari pembalasan. Subhanallah, saya teringat. Ya sahabat-sahabat, bagaimana Ahlus Suffah. Siapa dia Ahlus Suffah? Ahlus Suffah ni adalah golongan yang bersama dengan Nabi SAW. Tetapi orang merupakan fukara, tuan-puan, masakin, orang susah. Ya, mereka ni ada yang datang daripada jauh, meninggalkan keluarga kerana nak bersama dengan Nabi SAW. Mereka duduk di perkarangan ataupun di sekitar Masjid Nabawi. Mereka tak ada rumah, tuan-puan sekalian. Hanya khemah-khemah yang mereka letakkan, yang mereka bina, ya, di tepi Masjid Nabawi. Mereka adalah orang yang benar-benar tidak memandang kepada nikmat dunia, perhiasan dunia. Ahlus Suffah dengan banyak-banyak maksud
Ada yang memaksudkan ia sebagai orang yang suci jiwanya, bersih hatinya, sentiasa melazimi untuk qalbun salim, tazkiyatun nafsi. Dan dalam masa yang sama, ada juga yang memaksudkan bahawa mereka adalah orang yang memakai baju. Ia baju daripada material yang kasar-kasar. Ia menggambarkan bahawa bukanlah mereka ini mencintai nikmat dunia. Mereka bukan orang senang dan sebagainya. Ya, mereka orang susah juga, tuan-puan. Bahkan ada di kalangan ahli sufah. Contohnya seperti Abu Hurairah, tuan-puan sekalian. Pernah, ya, pada satu malam, dia sangat lapar. Ya, dia sangat lapar. Jadi, bila dia melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah SWT Muhammad, Sayyidina Umar, ya. Bila dia melihat sahabat tu antara dua, ya, sama ada Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, keluar daripada masjid, nak balik ke rumah masing-masing. Lalu Abu Hurairah pun ikut untuk berbual, tuan-puan. Macam saya saja je nak berbual. Sebenarnya Allah Maha mengetahui perut ni terlalu lapar. Ya, berbual dengan sahabat Nabi yang seorang lagi tadi. Sayyidina Umar, tak silap ustazah. Ya, berbual. Bila berbual tu, tuan-puan sekalian, sahabat tu melangkah nak balik rumah, kan? Jadi Abu Hurairah ni sama, jalan sama, perlahan-lahan jalan. Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-puan sekalian, maknanya berjalan pun slow je jalan. Jadi slow sahabat yang seorang, slow juga Abu Hurairah. Perlahan juga berjalan, melangkah. Dan cerita tak habis-habis, ada je pertanyaan, ada je persoalan, ada je nak dibualkan. Sehinggalah akhirnya melangkah yang perlahan tu sampailah ke rumah sahabat tadi. Dan bila sampai di rumah sahabat tadi, dilamakan pula depan rumah. Masih lagi berbual-bual. Jadi akhirnya, tuan-puan sekalian, ya, baliklah Abu Hurairah. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, apa kata Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar? Bukannya beliau tidak tahu bahawa sebenarnya, ya, pasti di sana Abu Hurairah ada tersirat sesuatu keinginan. Dia tahu mungkin ahli sufah ni lapar ni. Ya, sebab itu buat macam trik dia, apa dia, jalan-jalan ikut sampai ke rumah. Tapi kata sahabat tadi, sebenarnya di rumah kami juga tidak ada apa nak bagi makan. Tak ada apa nak bagi. Jadi sebab itu sahabat tadi pun melewat-lewatkan juga langkah tadi. Ini gambaran, tuan-puan sekalian, nak beritahu, Masya Allah, Subhanallah. Itulah dia Ahlus Sufah. Ahlus Sufah, tuan-puan sekalian, dihiburkan dengan syurga. Kesusahan mereka jadi terangkat. Ketika mana Nabi SAW selalu datang dekat dengan mereka, bercakap tentang syurga. Mereka tersenyum mendengar syurga. Ya, mereka boleh lena mendengar syurga. Menjadi satu terapi, tuan-puan sekalian, mendengar tentang nikmat syurga. Subhanallah. Dalam satu kitab yang lama dulu saya pernah baca, ia jadi ustazah nak menghuraikan tentang mafhumnya saja, tuan-puan sekalian. Bagaimana diceritakan kepada ahli sufah yang mengelilingi Nabi masa waktu itu, ia cerita pada mereka bahawa syurga itu, tuan-puan sekalian, luas sangat. Ya, seluas, lebih luas daripada langit dan bumi ini. Setiap tingkatan demi tingkatan. Jadi digambarkanlah, andai kata kita sebut satu daerah. Ya, kita gambarkan satu daerah dalam syurga, tuan-puan sekalian. Satu tempat dalam syurga. Maka gambaran daerah dalam syurga tu di dalamnya ada 70 buah istana. Ya, katakanlah gambaranlah, katalah kita nak buatkanlah sempadan-sempadan dia ada daerah. Maka daerah itu dalam tu ada 70 buah istana. Di mana dalam 70 buah istana, tiap-tiap satu istana dalam tu ada 70 buah rumah. So dia akan jadi lebih besar, eh? Sebab satu buah istana ada 70 buah rumah. Satu buah rumah ada 70 buah bilik. Satu buah bilik ada 70 buah katil. Satu buah katil ada 70 tingkat. Setiap bilik, tuan-puan sekalian, ada 70 orang. Tak silap ustazah. Ya, bidadari yang akan berkhidmat dalam setiap bilik tersebut. Satu katil yang ada 70 tingkat tadi, tuan-puan sekalian. Jangan lupa, dalam satu bilik ada 70 katil. Setiap katil ada 70 hidangan. Tidak dikatakan 70 hidangan tu satu hidangan, tapi sebaliknya, setiap satu hidangan ada 70 yang lain. Jenis-jenis lauk pauk dan segala macam. Buah-buahan dan segala macam. Subhanallah. Boleh tak nak gambarkan luasnya. Dahsyatnya nikmatnya, luar biasanya nikmat syurga.
ahli suffah. Rasa satu terapi tuan puan sekalian, hilang rasa kesusahan, hilang rasa kelaparan mendengar nikmat syurga tersebut. Sahabat-sahabat, kita nak menghidupkan malam 10 akhir Ramadan, Allahu Akbar. Kita tahu macam mana bersorong tarik dengan mengantuk tuan puan sekalian, bersorong tarik dengan badan rasa penat, bersorong tarik dengan keinginan sekejap naik, sekejap perkasa, sekejap susut. Subhanallah, kita tahu syurga itu sangat mahal. Alangkah bagusnya tuan puan sekalian kita mengingatkan diri kita dengan apa? Ya, dengan nikmat-nikmat syurga. Kita baca balik ayat-ayat Quran tentang syurga tuan puan sekalian. Kita mulakan malam kita tu pada waktu maghrib contohnya ataupun selepas isyak. Ya tuan puan sekalian, singkap mana ayat-ayat yang cerita pasal syurga. Contoh sahabat-sahabat sekalian, ya kita tengok dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan, Allah menceritakan tentang syurga. Kat mana surah Al-Insan? Ya? Bagi saya cari sekejap. Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Insan. Kita ambil contoh surah Al-Insan, tuan puan sekalian, 578. Ia tentang syurga. Pada ayat yang ke-14. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya dengan syurga dan pakaian daripada sutera. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira wa daniyatan 'alayhim dhilaluha وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. صدق الله العظيم. Panjang lagi tuan puan, tengok surah Al-Insan. Ya Allah cerita daripada ayat 11, ayat 12 lagi tuan puan. Allah bagi balasan sebab kamu sabar. Kamu sabar mengerjakan suruhan Allah, kamu sabar meninggalkan larangan Allah. Kamu akan duduk di atas pelamin, bersandar di atas pelamin yang berhias. Di mana tidak ada teriknya matahari dan tidak ada juga dingin yang berlebihan. Pada ayat yang lain Allah bagi tahu, kamu duduk dalam syurga tu atas pelamin saling ngadap-mengadap. Masya Allah, subhanallah. Kita ngadap suami kita, suami kita mengadap kita. Diorang layan kita tuan puan sekalian. Apa terlintas saja dekat hati, kita akan dapat. Apa terlintas je kita akan dapat. Tuan puan ingat lagi tak sahabat-sahabat bagaimana ustazah cerita Ummu Salih, seorang wanita tua yang berusaha untuk hafazkan Al-Quran. Ya, yang ketika mana ditanya kepada dia, umur kamu berapa tahun? Dia jawab 15 tahun. Padahal waktu tu umur dia 85-86 tahun. Ya, dia jawab 15 tahun. Sahabat yang tanya tu tanya lagi, kenapa kamu jawab umur kamu 15 tahun? Kamu kan dah tua. Ya, dia kata kerana hidupku baru je bermula. Aku baru saja menikmati Quran. Aku baru saja merasai kelazatan Quran. Aku baru saja bagi masa dan kesungguhan aku pada Quran. Iaitu pada usia aku 70 tahun. Sebab itu aku katakan hidup aku ni hanya bermakna 15 tahun je. Yang lain-lain aku minta Allah ampunkan. Kelalaian, kesilapan. Dia hafaz Quran tuan puan usia 70 tahun. Bertatih untuk sampai 12 tahun masa untuk hafaz 30 juzuk. Sahabat yang bersama dengan dia telah meninggal dunia ketika mana telah habis hafazan 7 juzuk. Dia rasa lemah semangat. Kawan yang bersama-sama hafaz dah meninggal. Masa meninggal 7 juzuk. Tapi Allah bantu datangkan mimpi kepada dia sebagai khabar gembira kepada dia, kepada Ummu Salih. Pada malam, satu malam dia bermimpi, dia bertemu dengan sahabat dia tadi. Sahabatnya dalam keadaan nikmat yang begitu luar biasa.
Yang kata Ummu Salih, saya tak pernah tengok betapa cantiknya, betapa indahnya nikmat tersebut. Saya tak pernah tengok. Ya, dan apa yang saya dapati, sahabat saya itu sedang berseronok mandi manda di 7 buah sungai dalam syurga. Ada sungai madu, ada sungai susu, Masya Allah, Subhanallah, tuan-puan sekalian, 7 buah sungai, kawan saya sedang mandi manda dengan penuh kenikmatan. Ya, dan jangan lupa, kawan yang tadi tu mati, meninggal dunia dalam keadaan 7 juzuk Al-Quran dalam dada dia. 7 juzuk Quran telah dia usahakan untuk hafaz dalam dada dia. Masya Allah, Subhanallah. Bila sebut tentang nikmat syurga, tuan-puan sekalian, kita jadi semangat, jadi motivasi kepada kita. Sebab tu bacalah ayat-ayat Quran tentang syurga. Ia terasa, ya Allah, Allah nak bagi syurga. Syurga bukan murah, tuan-puan sekalian. Datang orang ataupun kita berhadapi macam-macam ujian dalam hidup. Ya, Subhanallah, tuan-puan sekalian, banyak ujian dalam hidup ni. Setiap orang tak sama ujian dia. Katakan pada diri kita, syurga tu mahal, syurga tu mahal. Kita nak dapatkan dengan cara apa? Sungguh, tuan-puan, kita nak dapatkan dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah. Tapi kita buatlah sesuatu. Kita husnuzanlah dengan Allah. Kita sabarlah, kita syukurlah. Kerana syurga tu tak ternilai. Ia tak dapat dinilaikan syurga yang penuh nikmat. Cakap pada diri kita, sabarlah, sabarlah, syurga tu mahal. Tenanglah, syurga tu mahal. Syukurlah, syurga tu mahal. Bila baca ayat Quran, tuan-puan, malam-malam baca ayat Quran tentang ya tentang syurga dalam surah Al-Insan, dalam surah At-Taubah, ya dalam surah Al-Waqi'ah, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Subhanallah. Ya, terbuai-buai hati. Rasa tenang hati, rasa dipujuk-pujuk hati ni. Ingat, syurga tu sangat mahal. Sahabat-sahabat sekalian, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza mata." Sesungguhnya setiap seorang daripada kamu bila dia nak mati, tuan-puan sekalian. Idza mata kat sini, apabila dia mati, maknanya pada waktu yang dah dekat nak, waktu termasuklah waktu sakratul maut tu. Pada waktu itu apa yang berlaku? Arada alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Maka bila dia mati, tuan-puan sekalian, Allah telah tunjukkan kepada dia tempat dia dekat padang mahsyar, tempat dekat hari akhirat nanti. Pagi, petang, siang, malam Allah tunjukkan kepada dia tempat dia dekat hari akhirat nanti. In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. Kalau sekiranya dia daripada golongan ahli syurga, maka bila mati saja anak Adam, dia sudah ditunjukkan tempatnya dalam syurga tersebut. Dah nampak dah bayangannya. Masya-Allah, subhanallah. Dan syurganya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah berikan, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Alam barzakhnya tu menjadi taman-taman syurga. Pagi petang dibukakan pintu untuk dia melihat maq'adahu fil jannah, untuk dia melihat tempat dia dekat syurga. Sebab itu orang yang duduk dalam raudhah min riyadil jannah di alam barzakh, tuan-puan sekalian, sentiasa berdoa agar disegerakan hari kiamat. Cepatlah ya Allah, cepatlah kiamat ya Allah. Kenapa? Dah tak sabar nak pergi dekat tempat yang telah ditunjukkan tadi, iaitu daripada nikmat syurga. Maq'adahu fil jannah, tempat mereka, tempat tinggal mereka di syurga. Wa in kana min ahli nar. Tapi siapa yang daripada ahli neraka, maka Allah menunjukkan kepada dia, hadza maq'aduka hatta yab'athakallahu ilaihi yawmal qiyamah. Ditunjukkan kepada dia tempat duduk dia, tempat tinggal dia dalam neraka, api yang menyala-nyala, ya, dengan makanan buah zakum, ya, dengan kala jengking, ular, dengan segala binatang-binatang berbisa yang besar. Ia tidak tergambar dengan kita besar mana taringnya dan sebagainya. Allahu Akbar, takutnya tuan-puan. Wal-iyadubillah. Dan dikatakan kepadanya, hadha maq'aduka. Inilah tempat tinggal kamu. Inilah yang tersedia untuk kamu. Tempat duduk kamu.
hatta yab'athakallah ilaihi yawmal qiyamah, sehinggalah Allah akan membangkitkan kamu nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat akan terus tuju kepada tempat yang telah ditunjukkan tadi. Sebab itu tuan puan sekalian, ya, orang yang dah melihat kedudukannya dalam neraka yang kuburnya menjadi hifratun min hifarin niran, menjadi lubuk daripada lubuk-lubuk neraka, merayu merintih kepada Allah agar ditangguhkan, dilewatkan, ditunda, dilewat-lewat-lewat lagi akan hari kiamat itu. Kerana apa? Kerana tak sanggup untuk nanti dicampakkan dalam azab yang lebih pedih lagi, sedangkan dalam alam barzakh juga sudah cukup pedih bagi mereka. Tapi nak pindah kepada yang lebih pedih, yang lebih dahsyat lagi, azabun syadid, maka mereka minta tangguh lagi hari kiamat, jangan kiamat, jangan kiamat. Berbeza dengan orang yang telah melihat maq'aduhu fil jannah, tempat duduk dia di syurga. Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, tolonglah. Itulah hiburan dalam hati kita sebenarnya, iaitu tentang syurga. Sebab itu, Masya Allah, Subhanallah, Al-Quran, tuan puan sekalian, Quran. Ya, banyak sangat assignment kita dengan Quran ni. Kita keluar cari ayat-ayat Quran tentang syurga, kita akan bertemu. Banyak ayat Quran tentang syurga. Ha, lepas tu kita tadabur ayat-ayat Quran tentang syurga. Kita bawa dalam solat, hiburkan hati kita, tenangkan hati kita. Yakin dengan janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Ia satu hiburan dan kekuatan. Subhanallah tuan puan sekalian, bila kita dengar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, dalam masa yang sama mari kita mendoakan, ya, saudara-saudara kita yang telah pun meninggal dunia, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa mereka. Pada 10 hari terakhir ingat balik, mungkin mak ayah dah meninggal, nenek kita dah meninggal, guru kita dah meninggal, ada adik abang kakak kita yang dah meninggal dunia. Biarlah ada bahagian mereka dalam doa-doa kita. Doakan. Wahai Allah, ampuni mereka, ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Ya, doakan, ya Allah, jadikanlah kubur mereka itu raudhah min riyadil jannah. Janganlah, ya Allah, jangan jadikan kubur mereka tempat menyalanya api neraka. Jangan jadi lubuk daripada lubuk-lubuk neraka, ya Allah. Doakan. Kesian tuan puan sekalian, ya, mereka tak boleh lagi berinteraksi dengan kita. Tapi kitalah kena jadi manusia yang faham. Ya, menyayangi, kerana Allah ni luas sangat maksud dia. Berbakti pada ibu bapa, pada keluarga ni luas maksud dia. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi orang yang sangat prihatin dengan saudara-saudara kita yang telah lama meninggal dunia. Dah lama dah. Tapi kita prihatin. Bagaimana keadaan mereka? Kita duk ingat sekarang mak ayah kita kat kampung, ya, tuan puan sekalian yang masih hidup, kan. Ya, macam mana mak ayah kita ni, kan, tak dapat nak jenguk ni. Kita PKP, macam ustazah pun tempat PKP ni tuan puan sekalian. Tak dapat nak jenguk mak kita, ayah kita. Macam mana nak buka puasa, macam mana nak raya. Tapi alhamdulillah masih ada penghubung. InsyaAllah masih boleh telefon tuan puan sekalian. InsyaAllah masih boleh lagi kita urus, aturkan. Okey, kakak tak boleh balik. Adik-adik tolong balik, dek. Sebab adik duduk satu daerah dengan mak. Ya, kita pakat belaka ni adik-beradik ni. Sungguh tuan puan, ini antara benda yang saya nak minta kita semua buat. Tolong berikan mereka kegembiraan. Yang tak ada cuma jasad kita. Ya, tubuh badan kita tak dapat balik. Kita meraikan, ya, PKP, meraikan polisi, meraikan SOP dan sebagainya. Yang tak ada hanya jasad kita. Tapi doa kita menaungi tu rumah mak ayah kita tu. Yang tak balik, yang tak ada cuma jasad kita. Tapi subhanallah, Masya Allah, tuan puan sekalian, kita cari segala jalan. Lemang insya Allah sampai, mudah-mudahan lemang daripada kita. Ada banyak jalan dan cara. Hubungi. Tolong hantar kat mak saya. Ya, sekian-sekian banyaknya makanan. Tolong hantar. Telefon mak, mak. Alhamdulillah mak. Semua dah diorder dah. Ya, saya dah order dah semua. Akan sampai pagi tu. Ada adik-beradik kita, anak buah kita yang boleh balik tuan puan. Kita minta. Bunding dengan dia. Ya, tolong. Nanti makcik bagi sagu hati. Makcik bagi sagu hati. Kita meraikan, kita menghargai, ada orang yang boleh, apa, on behalf kita tuan puan, yang boleh mewakili kita walaupun takkan sama, tapi kita cuba. Ini kat dunia tuan puan sekalian. Kita duk risau ni yang masih atas dunia semua, kan, ya. Yang dalam kubur
mak ayah yang dah meninggal dunia, adik-beradik kita yang dah meninggal dunia, yang kita sama sekali tidak tahu, tuan puan sekalian, apa nasib mereka dalam kubur tu. Kita tak pernah tahu dengan yakin apa nasib mereka di alam kubur, tuan puan sekalian. Takkan tak kita risaukan pada 10 akhir Ramadan. Kalau adalah kita punya keprihatinan, sahabat-sahabat sekalian, maka soalannya, berapa banyak doa yang telah kita hantar? Berapa banyak doa yang telah kita rafak? Kita menangis di hadapan Allah dengan keprihatinan dan dengan kasih sayang kita. Wahai Allah, bagaimana keadaan kakakku di sana, ya Allah? Wahai Allah, macam mana keadaan mak ayahku sekarang di sana, ya Allah? Ya Allah, apakah sekarang mereka sedang dalam ni'mat, raudhah min riyadil jannah atau bagaimana? Aku pun tidak tahu, ya Allah. Lalu kita hantarkan doa. Hantarkan doa, tuan puan. Hantarkan pahala sedekah, tuan puan. Ya, hantarkan segala pahala amalan soleh yang kita niatkan, wahai Allah. Sampaikanlah kepada mereka, ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka. Ini, ya, yang kita hayati bila kita faham daripada hadis tadi. Sebab kita belum duduk dalam, kita belum mati, tuan puan. Tapi di kalangan keluarga kita dah ada yang meninggal. Di kalangan saudara kita dah ada yang meninggal. Masya Allah, mereka sedang menghadapi ujian yang sangat besar dalam kubur tu. Ujian apa? Mereka sudah diperlihatkan dengan tempat mereka yang sebenar di hari akhirat. Sama ada kalau syurga, maka nampaklah tempat syurga tu. Ya, dan begitulah sebaliknya. Wal-iyazubillah, kita berdoa agar seluruh, ya, kaum keluarga, keturunan kita dijauhkan daripada seksaan neraka. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustazah ingin membacakan, sahabat-sahabat, ya, sepotong ayat daripada surah At-Taubah. Di mana ayat ini sangat penting sekali untuk kita melihat, ya, bagaimana mahalnya syurga Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang ke-111 surah At-Taubah. Ustazah bacakan, ya, sahabat-sahabat sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Sadaqallahul Azim. Ustazah baca separuh je ayat tu, ya. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang mukmin diri mereka dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh ataupun terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar daripada Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Masya Allah, subhanallah. Punyalah cantiknya, tuan puan sekalian, ya Allah menggambarkan seumpama Allah membeli daripada kita, tuan puan, diri kita. Allah beli diri kita, nyawa kita, harta kita. Pulangan dia apa? Pulangannya adalah syurga. Kamu berkorban diri kamu, kamu berkorban nyawa kamu, kamu berkorban tenaga kamu, kamu korban masa dan juga harta kamu, kamu korbankan usia kamu, korban kerana Allah, di jalan Allah. Apa ganti daripada pengorbanan itu? Aku beli semua itu dengan apa? Untuk kamu syurga. Masya Allah, subhanallah, tuan puan sekalian. Ya, kita paras mana yang kita boleh korbankan? Tanya diri kita. Kita nak syurga, syurga tu mahal. Tapi pada tahap mana kita mampu berkorban? Pada tahap mana? Apakah kita sanggup korbankan nyawa? Subhanallah, tuan puan sekalian. Sanggup tak kita nak korbankan nyawa? Padahal kita nak kena korbankan tidur dulu. Kita nak kena korbankan makanan dulu. Kita nak kena korbankan nafsu dulu. Nak boleh pergi kepada sampai tahap mengorbankan nyawa. Tengok macam mana tahap demi tahap bertatihnya kita sampai nak boleh korbankan nyawa di jalan Allah.
Masya Allah, subhanallah. Ya, perjuangan kita belum selesai. Jauh lagi, jauh lagi. Tengok bagaimana seorang ya, tuan puan sekalian, Allah SWT Muhammad, Ustazah terlupa pula namanya, ya, tapi isterinya bernama Ummu Muhammad. Seorang pejuang ya, yang nak membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tuan puan sekalian. Bagaimana tuan puan sekalian, suami Ummu Muhammad ni tuan puan telah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, bom itu diletakkan dekat bawah kereta. Ya, masa hari Jumaat, pergi solat Jumaat, dia dengan menantu dan juga anak laki-laki dia, bom dah letak bawah kereta. Semua pakai remote je nak letupkan bom tu. Jadi akhirnya bom tu meletup. Bom yang sepatutnya untuk sebuah kampung letak kat bawah kereta. Satu kereta je, boleh bayangkan macam mana hancurnya. Ya, macam mana hancurnya tubuh suami Ummu Muhammad ni dengan menantunya, dengan anak-anak lelakinya. Tengok ya, sekaligus meninggal dunia, sekaligus syahid. Ummu Muhammad, tuan puan sekalian, bila diberitakan kepada beliau, sebenarnya sebelum pergi solat Jumaat, suaminya dah bagi tahu dah supaya hari ni masak lebih, ada ramai orang nak datang. Ya, hari ni masak lebih, ada ramai orang nak datang, nak sedekah pada orang nak datang ambil makanan. Ya, rupa-rupanya hari tu, hari Jumaat, dalam perjalanan nak pergi solat Jumaat, dia meninggal syahid semua. Subhanallah, bila sampai berita ni kepada Ummu Muhammad, tuan puan sekalian, apa yang dia kata, aku sudah bau haruman syurga. Bergembiralah suamiku, anak laki-lakiku dan menantuku kerana 70 bidadari syurga sedang menunggumu dengan semanis-manis, secantik-cantik wajah yang tidak ada di atas muka bumi ini. Subhanallah, tuan puan sekalian, tengok macam mana orang yang sudah tahap ya boleh gadaikan, boleh korbankan jiwa dia untuk agama Allah. Kita ni masih bertatih lagi. Baru nak mentarbiah diri untuk 10 akhir Ramadan, tuan puan sekalian. Ya, belum apa-apa lagi. Kalau kita nak pergi sampai tahap nyawa, cuba harta kita dulu. Cuba perlahan-perlahan korbankan harta di jalan Allah, keluarkan daripada harta di jalan Allah, ya. Cuba. Bila harta tu kita dah boleh dah, tuan puan, dah boleh dah korbankan di jalan Allah, insyaAllah nanti akan datang lagi pengorbanan yang lebih besar, pembuktian yang lebih besar, iaitu nyawa kita. Kita benar-benar ya serahkan kepada Allah, sanggup korbankan jiwa raga kita kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bertenanglah. Hadapilah apa jua keadaan, ya, apa jua musibah, apa jua yang takdir yang tuan-puan lalui sekarang dengan penuh ketenangan. Ya, dengan penuh ketenangan. Untuk orang-orang ataupun untuk sahabat-sahabat, ya, kalian yang Allah uji dengan kesenangan, keselesaan, ya, tetap tuan-puan, tenangkanlah nafsu kalian. Nafsu kita juga, ya, banyak gelora dia. Tak cukup itu, tak cukup ini. Ini ujian pada orang senang. Ujian pada orang susah, caranya lain. Ya, ujian sabar. Kedua-duanya, kena bertenang tuan-puan sekalian. Jadikanlah ingatan kita, kefahaman kita terhadap syurga, harapan kita terhadap syurga yang dijanjikan Allah sebagai penenang kepada jiwa kita. Ya, kita rasa okey, tak apa, boleh, insya-Allah boleh harungi, ada Allah. Ya, dan kita nampak bahawa di sana Allah menyediakan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terbayang kat mata, tak terfikir kat fikiran. Bertahanlah tuan-puan sekalian. Ini saya cakap pada diri sendiri. Bertahanlah sikit lagi, ya tuan puan sekalian. Ini hari yang ke-24. Malam karang adalah malam ganjil yang ke-25. Kita cakap pada awal lagi, waktu maghrib 25 lagi, insyaAllah bagi tahu, bertahan. Kenapa? Sekejap je. Tahu-tahu pagi esok dah subuh dah. Bertahan. Nafsu kita akan datang, rasa nak tidur juga. Kalau tak tidur nanti tumbang, tak tidur nanti sakit. Cakap dengan dia, tak apalah, tak apa sakit, biar sakitlah. Ya, sekejap je, sekejap je, sampai subuh pagi esok. Bertahan, bertahan. Dan kita nak bagi bertahan tuan-puan sekalian, kita baca ayat-ayat tentang syurga. Ya, Masya Allah, nanti kita akan rasa apa, ralik tuan-puan sekalian. Ya, dengan ayat-ayat yang menggambarkan tentang syurga Allah yang maha hebat.
Mudah-mudahan mengingatkan tentang janji-janji Allah yang berupa syurga dengan penuh kenikmatan, insya-Allah merupakan satu kekuatan kepada kita untuk terus ya berjuang menghidupkan 10 akhir Ramadan, dan kita akan ikuti insya-Allah istiqamah seterusnya sehingga kita bertemu dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Sadaqallahu al-Azim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, ya, kita mengikuti perkembangan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ustazah suka untuk menukilkan kata-kata daripada almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Kata beliau, kefahaman waqaf untuk mati perlu diubah kepada waqaf untuk hidup. Ya, benar tuan-puan sekalian. Waqaf tuan-tuan dan puan-puan kepada pembangunan fasa kedua Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz bukan semata-mata waqaf untuk mati, bahkan waqaf untuk hidup. Masya Allah. Waqaf kita tuan-puan sekalian akan menghidupkan insya-Allah generasi Al-Quran, generasi yang faham Al-Quran, generasi yang beramal dan berakhlak dengan Al-Quran. Masya-Allah, waqaf kita akan menghidupkan masa depan untuk agama Allah ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kalau kita melihat bagaimana hebatnya isteri Sultan Imaduddin Zinki, iaitu Zamrud Khatun, yang telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Baraniyah pada tahun 526 Hijrah sebagai jihad ilmu yang telah dilakukan. Begitu juga isteri Sultan Nuruddin Zinki telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Jawaniyah pada tahun 628 Hijrah. Mereka rata-ratanya tuan-puan sekalian merupakan contoh wanita-wanita muslimah solehah yang mencintai ilmu dan ulama. Begitu juga Rabi'ah Khatun, Khadijah Khatun daripada keluarga Ayyubiyah. Demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana hebatnya Fatimah binti Muhammad Al-Fahri yang berasal daripada Andalusia, yang memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan Masjid Al-Qarawiyyin di Fez dan sekarang muncul sebagai Universiti Qarawiyyun di Maroko, iaitu universiti pertama dalam dunia Islam. Masya Allah tuan-puan sekalian, mereka adalah muslimah yang bersama-sama dalam jihad ilmu. Tuan-puan, lihatlah bangunan fasa kedua kompleks Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang merupakan ladang amal kita semua, yang merupakan tempat untuk kita menyatakan bahawa kita nak terlibat dengan jihad ilmu, dengan jihad pendidikan tuan-puan sekalian. Marilah bersama-sama dengan kami ya untuk membangunkan fasa kedua pembangunan Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian. Ya Ustazah, sangat berharap, kami semua sangat berharap agar Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz kompleks fasa yang kedua ini dapat disiapkan menjelang akhir tahun 2021 ini insya-Allah, supaya nanti insya-Allah ya pelajar-pelajar baru boleh mendaftar untuk memasuki tingkatan 1 tahun 2022. Kami tuan-puan sekalian menghadapi kekangan tempat di mana fasa yang pertama sudah maksima tuan-puan. Seramai 180 orang ya belajar di sana lengkap dengan asrama. Alhamdulillah ya, kita telah pun melahirkan ratusan pelajar-pelajar tuan-puan sekalian sepanjang 5 tahun kita beroperasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian ya, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, bahawa Madinatul Huffaz fasa yang kedua adalah merupakan ladang amal kita bersama, ladang jariah kita bersama. Mari tuan puan, sedikit lagi untuk siap madrasah ini. Ya, sikit lagi nak siap.
Ya, tuan-puan, fasa yang kedua ini, tuan-puan boleh lihat progresnya. Tidak ada apa yang kami rahsiakan. Bahkan datanglah, ya, lewatilah, melintaslah di hadapan tapak pembangunan ini. Di Lembah Melewar, Gombak, tuan-puan sekalian, Kuala Lumpur. Lihat sendiri, tuan-puan, progresnya daripada hari ke hari. Masya Allah, Alhamdulillah, ia sangat memberangsangkan, sangat memuaskan. Namun kami takut dan bimbang, tuan-puan, sekiranya ia isu kos menyebabkan ia tergendala. Maka marilah bersama-sama dengan kami, tuan-puan sekalian. Kita mungkin tidak dapat secara individu untuk melahirkan, mengasaskan sebuah institusi. Tapi sekarang kita melahirkan, membangunkannya secara bersama-sama. Institusi Pendidikan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Di mana, tuan-puan, di sini penekanan kami adalah Madrasah Tahfiz Khadimul Ummah. Ia siap untuk melahirkan insya-Allah anak-anak generasi yang akan berkhidmat kepada ummah. Generasi Al-Quran, generasi Qurani, generasi Rabbani, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan sokongan daripada doa tuan-tuan dan puan-puan semua, anak-anak ini terbina dan terbentuk menjadi hamba Allah yang dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ustazah mewakili warga Tahfiz Madinatul Huffaz mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan, kasih sayang ia yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Sesungguhnya Nabi SAW adalah insan yang sangat dermawan. Pada bulan Ramadan, tuan-puan sekalian, Nabi lebih-lebih lagi amat dermawan seperti mana angin yang bertiup. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketaatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hati. Untukmu, jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini.
aku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketaatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Terima kasih.